Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Julister Official. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, kita udah mengajar siswa. Di sebelah kanan saya udah ada siswa dengan Mas siapa? Dengan Mas Farhan. Dengan Mas Farhan. Nah, kebetulan teman-teman kita saat ini posisinya lagi di gang kayu tinggi ya. Jadi di sini saya akan mengajarkan siswa saya di jalan dua arah yang sempit. Ya. Belok lagi. Jadi gimana cara mengatasinya pada saat papasan ataupun mungkin pada saat belok di tikungan-tikungan yang tajam ya, Mas ya? Iya. Kita berhenti dulu, jangan maju. Nah, kalau di posisi seperti ini kita harus berhenti dulu, Mas. Tahan dulu ya. Iya. Sen kanan. Nah, kiri lagi, Mas. Jangan terlalu lebar. Nah, luruskan lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bila mana kita nggak bisa papasan ya, kita jangan memaksakan ya, Mas ya. Kita harus berhenti dulu. Mengalah. Ya, betul. Nah, di sini kebetulan juga ada mobil, kita berhenti dulu. Nah. Pokoknya kalau di jalan seperti ini giginya satu dan dua aja ya, Mas ya. Gak usah pakai gigi tiga karena sebentar-sebentar juga ada tikungan belokan dan pasti mengerim ya, Mas ya, ataupun mengurangi kecepatan ya. Jalannya ngepres banget ya untuk press. Dua mobil lawan arah lagi ya. Dua arah. Nah, ini gasnya dikurangi, ini belokannya juga tajam. Di sebelah kiri ini ada got teman-teman ya. Ada got, jadi kita harus hati-hati. Sip. Jadi ini teman-teman, kalau bila mana siswa saya itu di jalan ini udah bisa, di jalan kayu tinggi yang notabene sempit seperti ini ya, saya pastikan siswa saya akan bisa mau lewat jalan mana aja ya. Saya anggap lulus ya. Saya anggap lulus. Di sini ada polder, tapi di sini alhamdulillah Mas jalannya udah bagus banget. Iya, aspal. Iya, halus banget jalannya. Luar biasa nih. Lokasinya di Jakarta Timur ya. Iya. Cakung. Biasanya dikurangin. Waktu dulu saya ngajar di sini di CV Dwijaya itu masih jalannya luar biasa jeleknya. Direm dulu, Mas. Ada orang jalan di sebelah kiri ya. Nomor 2, Mas. Nah, ini ada anak kecil jalan. Nah, kalau kira-kira meragukan ya kasih bel aja, Mas ya. Biar tahu dia. Biar tahu namanya anak kecil, tahu-tahu kadang-kadang ke tengah dengan sendirinya ya. Kecil tuh cok masih suka loncat-loncat. Jadi jalan di pinggir tiba-tiba loncat ke tengah. Atau mungkin dari tengah pinggir ya. Iya. Alah wis, namanya anak kecil yang gak bisa di ini ya. Banyak melengnya. Gasnya dikurangin. Nah, di sini posisinya kita berhenti dulu. Oper gigi. Satu ya, Mas ya? Iya. Nah, di sini Mas kita ngatur volume gasnya, kopling dan remnya di sini ya. Kadang-kadang kita juga nggak ngegas ya, Mas ya. Pada saat posisi kita memang udah rapet dengan kendaraan depan, papasan aja kita nggak ngegas, jalan sendiri mobil ya. Iya. Asal koplingnya jangan dilepas abis. Iya. Koper dua lagi. Sip. Walaupun di sini agak-agak silo nih teman-teman ya, karena udara udah apa, kelihatan panas pagi ya. Iya, sehat. Kalau udaranya jelas seger ini di luar ini. Obat corona ya. Obat corona. Cuma panasnya ini loh. Jadi di gambarnya kurang begitu terang karena bias ya. Kita nggak usah pakai gas juga jalan ya, Mas ya.
ambil, masuk lurus. Udah persatu ya mas ya? Udah. Di tikungannya juga lumayan mas. Yang paling penting pada saat kita papasan jangan sampai ngelewatin garis tengah ya mas ya? Iya. Nomor 2. Contohnya ini misalkan kita papasan, ini kita bisa masuk tapi harus di sebelah garis ya, jangan sampai ngelewatin garis. Ini ngepres ini mas, jalan ini mas, kalau dua mobil. Nah itu atas tuh flyover yang ke Ayon tuh. Ke Ayon itu ya? JGC itu. Ayon ya, Mall Kebanggaan Warga Jakarta Timur ini. Jakarta Timur mallnya hanya ini aja kali ya. Ayon sama apa mas? Apa ya? Gak ada mungkin Jakarta Timur. Gak ada. Utara ada. Ayon aja ya. Utara jelas ada itu. Iya. Kelapa Gading ya. Mobil aja kalau mau parkir apa mundur itu kita nyari gang dulu yang benar-benar bisa itu untuk mundurnya aja coba itu kan yang agak sedikit ke belakang tuh ada ruang yang kosong dikit gitu ya. Soalnya mah agak sulit ini ya, sebenarnya bisa aja cuma kan kadang-kadang di sini kan banyak kendaraan yang lain ya, malah jadi lama nanti. Jadi kalau kita nggak nyari haluannya agak mundur agak jauh mungkin agak lama ya. Seperti ini kanan dikit, kanan karena posisi kiri tadi sempit ya. Upper 2 gimana mas, tapi mas untuk jalan di jalan dua arah ini mas ekstrim tapi enak untuk belajar. Sempit iya tapi dua jalur. Tapi alhamdulillahnya jalannya bagus nih. Aspal ini. Bahkan dua kali ngaspal nih. Tebel jadi. Iya. Saya aja kaget kemarin lewat sini loh, udah aspalannya bagus banget. Nah kalau jalannya bagus walaupun dia kecil dia kelihatan jadi lebar. Iya. Tapi kalau jalannya rusak. Kecil rusak udah tambah sempit aja kayaknya. Tim Orange sampai sini ya. Jakarta sama Bekasi kan. Bekasi ada nggak? Enggak kayaknya deh. Nomor 2. Ya tim oranye itu benar-benar ke dalam-dalam ya. Iya, enggak cuma kali aja. Nah, di sini tempat ngetemnya angkot 21. Nah, kalau enggak salah ini pasar. Pasar Kayu Tinggi ini. Dulu saya waktu ngajar di CV Dwi Jaya ini di daerah sini nih ya. Siswa-siswa itu mintanya ke arah sini mas. Kemana tuh? Ini ke jalan ini.
Jadi kata mereka tuh pokoknya kalau belum diajarin ke kayu tinggi ya, pokoknya kayaknya belum bisa nyetir dah itu. Kurang ya? Kurang. Soalnya dia yang bakal dilewati jalan ini. Apalagi kalau posisi udah macet tuh repot sih. Pasir ya. Hanya lumayan tajam nih mas. Udah ngepres kiri kanan tuh got itu. Mendingan sekarang udah ditutup, kemarin-kemarin belum mas. Kelihatan ya. Waktu kita cok ngajar itu di lewat sini ya. Udah lama berarti itu. Udah. Ya, ini kan papain blok ini baru-baru aja nih, papain blok baru dipasang ini. Dulunya kan enggak ada itu papain blok. Jadi gotnya benar-benar kelihatan, Mas. Nah, ini di sini ada beca dan ada mobil ya. Oper 2. Ceklukan nih. Sip. Dan di depan kita ke arah kiri ya. Sen kiri. Di jalan juga lumayan kecil nih. Banyak poldurnya lagi. Pasti tikungannya. Iya. Yeah. Ini kalau lagi papasan mas, di tikungan, apalagi kan di papasinnya itu truk ya. Oh nggak mau. Iya. Yeah. Ini masih mobil-mobil kecil tadi yang dan di papasan pun nggak ada kita petukan ya. Nggak papasan ya. Di depan-depan doang. Iya. Yeah. Kalau ketemu di papasan itu lebih sulit. Ya. Nah di depan ini juga belokannya lumayan juga nih. Tuh papasan. Pas kebetulan papasannya gak pas di belokannya persis ya. Belokannya kayak lumayan ini mas. Pak Ajinya kaget om. Belok lagi. Balas lagi. Baru sekali ini kan mas lewat baru. Jalan sini kan baru. Berdua kanan dikit mas, terlalu mepet dengan yang kiri tadi ya. Lumayan nih mas, papasannya mas. Pelanin gigi satu aja mas. Harus pelan ya. Sip. Kiri, kanan? Kita ke arah kanan aja mas. Kalau kiri tuh tembusnya Jakarta Utara tuh mas. Kalau kanan ntar Harapan Indah tembusnya.
per 2. Gasnya dikurangin, belok lagi, cakep. Nih, ini yang dari Bekasi ini pada berangkat kerja lewat sini, mas. Dalam ya? Oh, yang ini tembusnya ke Babek itu ya? Berarti kiri kan? Tembusnya ke Kelapa Gading itu, mas. Nah, belok. Sip. Kita ke arah kanan ini, mas ya? Kanan. Kalau lurus itu ke anu itu posisinya sampai kandang mana ya? Malaka apa ya? Malaka Jakarta Timur Jakarta Utara itu tembusnya. Nah, belok. Nah, di sini nih pusat sebenarnya pusat sulitnya balas. Nah, pusat sulitnya di sini. Oh, ini ada vaksin ini di sini teman-teman ya, ada vaksin. Lagi ada vaksin. Kantor apa itu? Kelurahan apa? Iya kayaknya. Tapi baru juga itu dibangun. Iya baru. Kemarin saya sering ngajar di sini juga belum ada itu. Ya, ini pusatnya, ini pusatnya sulitnya, mas. Nah tuh. Gimana mas untuk belajar di jalan dua arah, mas? Menyenangkan, namun harus berhati-hati. Ya. Yeah. Untuk menambah pengalaman juga. Ya. Yeah. Yang jelas tolak ukur untuk orang belajar ya, mas ya. Karena posisi jalan seperti ini bakal kita lewatin pastinya setelah selesai kursus kalau kita udah nyetir sendiri, mas ya. Jadi ini sebagai tolak ukur supaya kita nggak grogi bila mana bawa mobil sendiri ya. Yeah. Jadi di kursusan diajarkan jalan dua arah yang seperti ini juga. Jadi cukup sekian dulu teman-teman video dari kita. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa teman-teman yang belum like dan subscribe bisa like dan subscribe langsung di channel kita Julistir Official. Selalu patuhin peraturan rambu-rambu lalu lintas. Dan selalu hati-hati mengendarai mobil di jalan raya. Selamat pagi.